Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan kami channelnya Bunga Kuti 9. Yang kesehariannya seperti biasa telusur taman teras. Hari ini kita kembali akan telusuri lagi ya koleksi bunga di sekitar Rokan Hulu. Masih di alam pedesaan di Transmigrasi ya. Seperti ini koleksi bunga dan kesejukan suasana di pedesaan. Dan yang kita akan telusuri untuk kesempatan kali ini ya di kediamannya Mbak Desi yang lagi bersih-bersih ya tuan rumahnya. Kita akan sorot aja atau kita akan nikmati ya koleksi beliaunya. Berbagai macam jenis bougainville ditampilkan di halaman rumahnya. Dan ada juga ya beberapa koleksi beliaunya yang ada di taman terasnya. Kita akan sorot nanti satu persatu. Seperti ini suasana rumah beliau yang dipenuhi dengan bougainville yang lagi mekar-mekar bunganya. Sangat cantik sekali suasananya ya, sangat redup, sangat adem. Dan kalau kita tengok keseluruhan mungkin seperti ini ya koleksi beliaunya atau halaman beliaunya, sangat luas. Masih banyak kesempatan untuk mengoleksi bunga mungkin ya. Dan ini ya ada beberapa di dalam teras beliau. Namun sangat subur sekali koleksinya ini. Ada di sana Big Roy-nya dan ada Dut Anjarmani ya aglonemanya. Dan ini yang sangat subur ya ada Kalatea-nya. Angkat aja, Pak. Enggak sekali. Seperti ini. Dan ada satu ya koleksi beliaunya ini. Senseteranya namun sangat subur sekali. Seperti ini koleksi beliau. Dan ada juga ini ya koleksi beliaunya seperti ini. Sangat cantik sekali dan subur. Dan tempat Mbak Desinya juga ini ya di samping rumah beliaunya banyak juga terpajang berbagai macam jenis tanaman hias. Nah, yang emasnya pun sangat hobi sekali ya berbagai macam jenis tanaman hias. Ini apa, Bos? Namanya, Bos? Cat tumpah. Wah, ini kata tuan rumahnya namanya cat tumpah ya. Istilahnya atau nama kerennya sidkul ini. Itu. Yang sangat cantik sekali. Kita akan sorot aja satu persatu koleksi beliaunya. Dari yang pertama nih disusun di teras beliau ada sejenis Adam Hawanya dan namanya ini kuping gajah ya, namun kuping gajah masih kecil mungkin. Dan ada juga ini sejenis pilu kerisnya mungkin ya, seperti ini koleksi beliaunya. Dan ada sidkul yang tadi seperti ini, sangat cantik-cantik. Dan ada kaladium wayangnya dan kaladiumnya yang sangat subur ini ya koleksi beliaunya ini, sangat cantik sekali. Dan beberapa bunga pinkanya nih memakai polybed. Seperti ini. Dan ada juga di sana ya, kita dekati aja. Dan ini dia ya koleksi beliaunya disusun juga di samping rumahnya. Namun tak mengurangi keindahan dan kesuburan koleksi beliau. Ada yang pertama nih ya, kaladium tisunya. Sangat lebar daunnya. Dan
caladium baretnya atau separuh hatinya nih. Dan jenis-jenis yang lain juga di sini ada ya, komplit. Ada aglonema, aglonema lipstick, dan caladium yang sangat cantik-cantik sekali warnanya. Dan nampaknya subur sekali. Walaupun sebagian besar memakai polybed ini ya. Koleksi dianya ini. Seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Suasana pedesaannya. Dan itu tadi ya koleksi Mbak Desinya. Enggak begitu banyak, namun sudah menginspirasi atau menambah suasana rumah beliau, menambah-tambah indah ya. Terima kasih aja untuk tuan rumahnya yang udah mengizinkan. Dan terima kasih untuk semuanya yang selalu mendukung channel kami. Dan yang sudah mensubscribe, terima kasih juga. Yang belum subscribe, yang baru bergabung, di subscribe channelnya supaya semangat mencari videonya. Walaupun tambah susah mencari videonya, namun tetap semangat. Dari Bungaku 79 mengucapkan terima kasih. Salam satu hobi aja untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.